Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Saya doakan semoga sehat selalu. Pada video kali ini saya akan mancing ikan nila. Nah, ini dia spotnya nih di belakang saya. Cuacanya sangat bagus nih, cerah nih. Mudah-mudahan ada ikan yang mau dibawa pulang ya teman-teman. Dan mancing kali ini saya ditemenin sama dua teman saya. Ini dia. Nah, ini dia Abah Uwo. Beliau pemain senior. Nah, satu orang lagi Bang Ombi pakai baju kuning tuh sebelah sana jauh. Sebelum kita mancing, kita siapkan dulu umpan sama pancingannya. Nah, ini dia lokasinya nih. Oke teman-teman, jadi untuk mancing kali ini kita akan menggunakan umpan lukut. Ini dia lukutnya, lukut talus. Dan kita akan coba pakai ini dia, GPU. Mudah-mudahan hasilnya jos, ada ikan yang mau dibawa pulang. Yuk kita lanjut. Kita akan coba 3-4 tetes ya. Cukup. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Mantap. Nah, untuk kail saya menggunakan 2 mata kail nih. Dan kailnya ukuran nomor 7 ya kailnya, ukuran sedang lah 2 mata kail. Nah. Ini dia. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Untuk lokasinya ini masih berada di daerah Subang ya, di perkebunan tebu. Jadi ini tempatnya ini empang yang udah lama ditinggal sama orang yang punya nih. Dulu ternak ikan di sini, cuman udah lama nggak dipakai teman-teman. Jadi kita akan mencari ikan-ikan sisa, ikan nila, ikan gabus. Kadang ada ikan mas juga teman-teman. Mudah-mudahan lah kita dapat. Kita akan coba pindah. Kita akan coba tengok sebelah kanan. Jadi pindah lokasi. Jadi tadi di sebelah sana nggak ada yang nyolek-nyolek, nggak ada yang makan ya. Siapa tahu ada abangnya, kakeknya, adeknya ya. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk.
Jos, mantap, woi. Alhamdulillah. Setrek, alhamdulillah kawan nih. Alhamdulillah, lumayan. Aduh, lumayan lah. Ada ikan yang dibawa pulang, amis juga nih hari ini nih. Alhamdulillah, Jos, kita lanjut. Nyot, dipenyot, dipenyot. Kalinya teman-teman, wah ukurannya lebih kecil nih, waduh lumayan ya, mantap, jos pokoknya, wah loncat, uhui, hah? Oke kita lanjut lagi. Jadi tadi di sebelah sana nggak ada yang nyolek-nyolek, nggak ada yang makan ya. Pokoknya nggak ada pergerakan dan alhamdulillah pindah ke sini. Ternyata di sini ada ikan yang mau makan. Mancing dari, jos pokoknya. Kalinya nih, wah mantap, lumayan ya ukurannya, ukuran sedang, udah layak konsumsi nih. Jadi ya mancing day, jos pokoknya mah.
Oke teman-teman, dikarenakan cuaca udah mendung, jadi kita putuskan untuk pulang. Kita lanjut di besok hari lagi. Mancing deui, jos deui, jos beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.